Oke teman-teman, balik lagi ya di channel Bantuan Android. Jadi untuk kesempatan di video ini, saya itu mau mencoba untuk menginstal aplikasi WhatsApp Official Beta Mode, yang pastinya sudah banyak kelebihannya. Apa saja kelebihannya, simak terus ya teman-teman di video ini. Oke teman-teman, jadi untuk pertama-tama kalian bisa menginstal aplikasi WhatsApp yang ada di HP kamu. Sebelum menginstal, pastikan ya teman-teman kalian sudah membackup chattingannya. Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke file manager punya kalian. Lalu kalian bisa download ya aplikasi WhatsApp ini, nanti ada linknya ada di deskripsi video ini. Lalu kalian tinggal install aplikasi WhatsApp ini di HP punya kalian. Lalu kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Setelah proses penginstalannya sudah selesai, selanjutnya kalian bisa langsung klik open. Di tampilan awal itu seperti biasa ya teman-teman, kita harus memasukkan nomor WhatsApp punya kita. Selanjutnya kita tunggu sampai proses verifikasi SMS-nya itu datang ya teman-teman. Dan jika ada perizinan, lalu kalian tinggal izinkan. Dan di sini saya sudah memulihkan beberapa cadangan ya teman-teman yang ada di chattingan saya sebelumnya. Lalu kita tunggu sampai proses pengrestoran ini selesai. Selanjutnya langsung kalian klik lanjut. Dan di sini kalian tinggal beri nama punya kalian, terserah namanya itu bebas. Di sini saya akan menggunakan nama Bata Android. Lalu klik lanjut ya teman-teman, dan kita tunggu sebentar. Oke teman-teman ya, jadi WhatsApp Official Mode Beta ini tampilannya itu hampir sama, tidak ada yang berubah dari WhatsApp Official. Cuman yang membedakan di sini sudah mempunyai fitur privasi. Dan di sini sudah disediakan beberapa fitur privasi yang bisa kalian aktifkan. Kalian tinggal tap saja fitur privasi yang ingin kalian aktifkan di sini, yang seperti hide status view. Dan di sini juga ada check update ya teman-teman. Jadi jika kalau WhatsApp ini kadaluarsa, kalian bisa langsung update dan masuk ke browser. Di sini ada ya teman-teman, nanti kalian tinggal klik WhatsApp yang versi terbaru. Nanti kalian download dan install lagi. Dan untuk kelebihannya lagi di WhatsApp ini adalah kita bisa mendownload status punya teman kita tanpa aplikasi ya teman-teman. Caranya kalian tinggal klik titik tiga yang di bagian atas itu, lalu kalian download. Sedangkan untuk cara menyembunyikan chattingannya, kalian tinggal tab salah satu chattingan, lalu di atas ini ada ikon mata ya teman-teman, nanti kalian klik dan tulis pinnya. Setelah itu kalian setelah menulis pin, nanti kalian klik lagi ikon mata dan tulis lagi pin yang sudah kalian buat. Otomatis nanti sudah hilang ya teman-teman di bagian beranda sini. Dan untuk melihatnya kalian tinggal klik ikon WhatsApp ya teman-teman, nama WhatsApp di paling atas itu. Nanti kalian tinggal masukkan pinnya lagi. Dan jika kalau kalian ingin membalikan semula, kalian tinggal tab salah satu chattingannya dan klik ikon mata ya teman-teman. Dan di WhatsApp ini sudah versi yang terbaru ya teman-teman, 2.20.193, yang pastinya sudah bisa video callan mencapai 8 orang ya teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman beberapa fitur kelebihan dari WhatsApp Official Mode. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.